has come out of the blocks pretty well on the left hand side of the picture, and he's going to be about to go well, and Zori as well. And come on towards the line, Schwartz will take it from Zori and Miyamoto third. Olahraga dapat digunakan sebagai alat diplomasi antar negara. Salah satunya melewati kejuaraan internasional seperti Asian Games, SEA Games. Lomba internasional adalah ajang untuk mengenalkan negara-negara peserta lomba. Tujuan dari itu adalah untuk lebih dikenal oleh negara-negara yang lain. Selain hanya untuk memperkenalkan negara ke negara lain, perlombaan internasional dapat menjadi medium untuk memamerkan pencapaian-pencapaian besar bangsa kepada dunia. Melalui olahraga, mereka dapat memamerkan segi ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Dari peliput negara-negara asing, ribuan turis yang berdatangan, mereka akan menyimpulkan betapa megah, modern, tertata, dan berbudaya sebuah negara dalam menyelenggarakan perlombaan internasional. Dengan itu, mereka mencari bagaimana aspek-aspek fundamental dalam modernitas yang telah dibangun oleh suatu negara. Maka akan lebih mudah bagi suatu negara untuk menarik perhatian ekonomi dunia, khususnya banjir investasi dan wisatawan asing. Maka dari itu, olahraga menjadi jembatan untuk mencapai kepentingan sebuah negara.